kita. Oh, apa ini? Semoga ada sesuatu yang enak. Oh iya, ini adalah bom. Berlindung sebelum dia meledak. Oh, sepertinya itu rusak. Ada yang salah. Aku tahu, ini bom yang manis. Oh iya, ini sangat lezat. Rasanya benar-benar eksplosif. Wow. Aku tidak bisa berhenti. Aku mau lagi dan lagi. Aku mau nyobain juga. Tidak, ini semua milikku. Wow, apa kamu makan secepat itu? Bagian terakhir yang tersisa. Ini pertama kalinya aku makan stopwatch. Dan itu sangat enak. Aku sarankan semua orang mencobanya. Tunggu, suara apa itu? Datang dari sana. Apa itu? Itu bom beneran. Tidak, kita harus berlindung. Tolong. Apa yang terjadi? Oh, lihat. Halo, aku mendengar bantuan. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Aku punya kaset khusus. Seperti ini, sekarang kalian aman. Aku ingin tahu seberapa cepat dia akan meledak. Nah, ini tidak jelas, tapi kita harus cepat. Aku akan menelannya dan akan menghancurkannya. Oh, sepertinya aku salah. Kalau gitu, aku mau harus pergi. Bye. Oh, dia sangat tinggi. Mary, apa yang kita lakukan dengan bom itu? Jangan panik, aku punya rencana. Ini yang kita butuhkan. Mary, ini tidak akan membantu. Baiklah, ayam ini? Itu juga tidak. Kamu tidak akan senang. Bagaimana dengan ini? Tidak, bawa dia pergi cepat. Kamu sangat membosankan. Oh, aku tahu. Ini pasti cocok. Kita harus memotong kawat dengan mereka. Itu ide bagus. Wow, ada banyak banget kabel. Dari mana harus dipotong? Mungkin yang biru? Mary, cepatan. Oh, kita diselamatkan? Aku yang menyelamatkan kita. Oh tidak, waktunya masih berjalan. Ah, aduh. Oh ya, sekarang semua tertutup coklat. Bagus. Ya, aku juga. Siapa di antara kita yang makan lebih banyak coklat? Aku pasti menang. Satu, dan satu lagi. Aku tidak akan meninggalkanmu. Itu tadi keren banget. Ayo, kita buka. Wow, aku bahagia banget. Ini iPhone baru. Wow, aku juga. Ini adalah hadiah terbaik. Kita punya dua iPhone yang sama. Aku tidak tahu. Lalu aku akan memeriksa. Oh, ini sangat pas di tangan. Dan masih banyak lagi aplikasi lainnya. Tapi kenapa tidak bekerja? Ada yang salah di sini. Oh ya, ini iPhone coklat. Aku belum pernah mencoba ini. Jika kamu punya coklat, jadi aku punya yang asli. Bagus, saatnya untuk foto selfie. Ya, ide yang hebat. Senyum. Menjauhlah, kamu merusak ini. Nah, itu lebih baik. Tunggu, balas dendamku akan sangat kejam. Aku sangat manis. Tolong. Tidak, iPhone-ku. Itu yang kamu dapatkan. Kamu yang membuatku takut. Mana iPhone coklatku? Kalau saja semuanya bagus saja dengan dia. Oh tidak, ponsel baruku. Untuk apa ini? Aku tidak bisa selfie lagi. Ah, aku punya ide. Mary, apa yang kamu inginkan? Ayo kita beralih telepon. Oh, baiklah. Beri aku milikmu dan kamu ambil milikku. Oh tidak, apa ini? Ini rusak. Chelsea, kamu menipuku. Apa? Dia juga makan iPhone coklatku. Kembalikan, aku tidak mau ini. Hanya ada sepotong yang tersisa. Oh, sayang sekali. Oh, ada pengisi coklat. Aku ragu itu akan membantu, tapi aku bisa mencobanya. Wow, sekarang aku bisa makan iPhone tanpa henti. Oh, Mary beruntung. Iring diam-diam. Ini pasti enak. Mungkin aku bisa memperbaiki iPhone juga. Ini patut dicoba. Nah, kita ambil. Ah, tidak, itu ide yang buruk. Nah, itu gaya rambut yang bagus. Kamu sangat cantik. Aku yang pertama. Wow, kejutan Kinder favoritku. Dan masih banyak lagi. Keren, aku juga dapat. Ada 6 buah. Apa? Kamu juga? Siapa yang punya coklat dan siapa yang asli? Yeay, sepertinya aku beruntung.
Kalau begitu aku harus cepat. Aku akan memakannya secepat mungkin. Wow, enak banget. Wow, di dalamnya ada sesuatu kejutan. Ini dua kali lebih enak. Ya, aku mau itu juga. Itu dia, aku punya kejutan untuk diriku sendiri. Ini manisnya. Ini telur asli. Ini menjijikan. Hah, itu yang kamu dapatkan. Tidak adil. Aku harap telur berikutnya tidak akan seperti itu. Aku takut mencobanya. Oh tidak, ini juga kuning telur. Hal itu terlihat mengerikan. Ini babak terburuk. Dan aku suka di sini. Bagaimanapun, Kinder Surprise adalah yang terbaik. Ini coklat manis dan selalu ada kejutan menunggu di dalam. Wow, bola coklat. Tapi aku juga mau makan satu kejutan yang lebih baik. Chelsea, bagi dikit dong. Tidak. Bagaimana kamu bisa berbagi Kinder dengan orang lain? Dia milikku. Chelsea, kamu memang pelit. Apa yang harus dilakukan? Itu dia. Aku akan ngerjain Chelsea. Mungkin dia akan mengerti bahwa dia harus berbagi dengan temannya. Nah, sekarang kamu akan tahu. Mana lagi ya? Ini dia. Ini yang kita butuhkan. Tunggu. Kenapa rasanya tidak enak? Kamu tidak suka? Nah, ini kelakuanmu. Tunggu, ambil ini. Oh, tidak. Wajahku, itu jadi kotor. Leluconmu tidak berhasil. Oh, tidak. Kamu harus makan semua Kinder itu. Oh, tidak. Baiklah, aku harus. Oh, tapi aku punya ide yang lebih baik. Mari kita memasak. Apa yang kamu pikirkan? Kita ambil satu telur. Ups. Ambil lagi satu di dalam wajan. Dan kita lakukan dengan semua telur. Lalu kita masak telur arak-arik yang harum. Wow, terlihat menggugah selera. Mary, boleh aku mencoba? Tidak, telur ini hanya untukku. Eh, baiklah. Trik memasak sangat berbahaya. Oh, wow, itu sangat tinggi. Aku punya ide. Nah, itu dia. Oh, tidak. Nah, itu sangat cocok untukmu. Telurnya hancur. Aku tidak akan memasak lagi. Aku mau duluan. Oh, wow. Ini McDonald's. Bagus. Sekarang aku. Wow, aku juga dapat. Aku coba duluan. Coca-Cola adalah pelepas dahaga yang luar biasa. Apa? Bagaimana itu terjadi? Ah, aku tahu. Aku punya coklat Coca-Cola. Benar, aku suka coklat. Oh, wow, keren. Oh, wow, ini permen M&M's. Ada coklat-coklat dengan permen adalah kombinasi sempurna. Aku mau itu juga. Nah, sekarang kita coba. Aduh. Tolong, aku jadi basah. No. Jadi gimana rasanya mandi Coca-Cola? Tidak ada yang lucu di sini. Ups, sayang sekali kamu dibiarkan tanpa cola. Aku ingin tahu kentang goreng apa juga coklat. Oh iya, aku senang banget. Kentang goreng coklat tidak seperti biasanya. Aku ingin makan semuanya sekaligus. Ini luar biasa, aku bisa makan ini selamanya. Oh, kotaknya juga bisa dimakan. Apa kamu bercanda? Oh, aku mau mencoba. Oh, kamu menipuku. Ini tidak bisa dimakan. Ya, aku dibiarkan tanpa kentang dan tanpa cola. Jangan khawatir, tahan ini. Oh, makasih banyak. Ini beneran enak. Wow, Barbara beruntung dia dapat semangkuk popcorn. Nick dapat lebih dikit, tapi tidak membuatnya kesel. Dan Julie kurang beruntung, dia cuma dapat satu. Julie yang mulai. Aku punya ide. Di mana pinsetku? Come on! Nah, ini yang dibutuhkan. Itu sangat cepat dan lezat.
Keren. Aku berikutnya. Sekarang aku akan membuat popcorn ini dengan cepat. Nick, kamu enggak bilang kamu adalah koki? Tuliskan resepnya, ambil wajan dan tuangkan popcorn ke dalamnya. Kita tunggu sebentar dan nikmatilah. Wow, itu adalah ledakan. Hati-hati semuanya. Oh, Nick, itu sangat luar biasa. Aku punya cara sendiri untuk membuat popcorn. Campurkan cola dengan saus Tabasco dan biarkan sahabatmu minum. Apa? Kenapa ini jadi banget pedas? Itu yang aku butuhkan. Terima kasih, Nick. Aduh, panas. Ini sangat lezat. Wow, banyak banget mata gambi yang didapat Barbara dan Nick. Tapi Julie cuma punya satu. Oh, sangat sedikit. Haha, pecundang. Nick, kalau kamu tidak menyadari, Julie sedang tidak ingin bercanda. Jadi, ambil itu. Untuk apa semua ini? Tapi aku sangat beruntung. Aku harus membalasmu. Nick, apa yang kamu pikirkan? Peras saus tomat di matamu? Itu mengerikan. Julie, jika kamu mau, kamu bisa makan mataku. Apa? Itu beneran matamu? Ya, ambillah. Jauhkan dia dariku. Barbara, hati-hati. Kamu memakan mata, Nick. Aku akan menyelamatkanmu. Hati-hati. Oh, secangkir kopi yang menyegarkan di pagi hari. Apa? Mata? Oh, tidak. Dan sekalian kocak banget. Sekarang giliranku. Sangat lezat. Aku siap makan ini selamanya. Oh, itu nafsu makan yang hebat. Sekarang giliranku. Aktifkan mode turbo. Ini enak banget. Wow, Nick, kamu makan semuanya sekaligus. Jika kamu berbagi dengan temanmu. Itu kecil banget. Ayolah. Tidak, mereka milikku. Nick, kamu tidak bisa makan sebanyak itu sekaligus. Selamat, sekarang kamu bisa melihat semuanya. Aku tidak mau makan sebanyak itu. Jauhkan mereka dariku. Cuma satu, aku bisa mengatasinya. Apa ini? Ayo, semuanya kamu pasti bisa. Aku mau duluan. Barbara, itu biji. Kamu tidak harus memakannya, tapi itu harus ditanam. Itu dia. Barbara, perhatikan di mana kamu melempar. Sekarang aku akan makan menanammu. Tumbuhlah. Kenapa ini tidak berhasil? Barbara, kamu harus menunggu sebentar. Beri dia waktu untuk tumbuh. Aku akan mulai duluan. Yang penting makan dengan cepat agar tidak merasakan rasanya. Sungguh kacau. Aku harus menghilangkan rasanya secepat mungkin. Ini yang aku butuhkan. Aku mau pinjam. Aku harus menyirami bungaku. Oh, ayo tumbuh. Gempa bumi. Ayo sembunyi. Jangan takut. Itu hanya benih Barbara yang bertunas. Sekarang dia punya brokoli sendiri. Itu menjijikan. Aku benci brokoli. Ini mengerikan. Barbara, kamu harus mandi. Dan kamu harus makan brokoli. Tidak brokoli. Aku punya ide bagaimana menyikirkannya. Lihat, ada gurita. Julie, kamu tahu semua penjahat cepat atau lambat akan dihukum. Apalagi Nick sudah menyiapkan semuanya. Itu enak. Sekarang kamu harus makan lebih banyak. Oh tidak, ini kacau banget. Lain kali jangan curang. Wow, kentang goreng. Semua orang bersemangat. Lagi pula, ini sangat enak. Tapi tidak, Julie agak kurang beruntung. Dia cuma punya satu kentang kecil. Lezatnya. Tapi sangat sedikit. Aku mau lagi. Sekarang giliranku. Barbara, pinjamkan aku sedikit. Apa? Ayo, satu aja. Baiklah, ini ambil. Kamu percaya? Tunggu, aku akan mengatur ini untukmu. Julie membuat saus Barbara sangat pedas dan sangat kejam. What?
Aduh, pedasnya. Untuk apa ini? Itu yang kamu butuhkan. Barbara, kamu harus menenangkan diri. Tapi bukan dengan kecap. Kamu lebih baik. Baiklah. Okay. Aku punya cukup saus tomat. Nick, perhatikan kentangmu atau kamu tidak akan punya sisanya. Apa? Sangat enak. Makasih banyak. Kamu makan semuanya. Itu yang kamu ambil. Nick, jangan khawatir. Lain kali kamu akan lebih berhati-hati. Oh, paket besar Pringles. Itu keberuntung, Nick. Dan Barbara punya segunung. Luar biasa. Dan Julie cuma punya satu. Dan sangat kecil. Sekarang kita akan memperbaikinya. Nah, itu lebih baik. Enaknya. Nick, kenapa diam aja? Apa? Ini tidak mau dibuka. Hati-hati, jangan patahkan gigimu. Sepertinya kamu tidak akan dapat Pringles. Oh, hati-hati. Jangan potong kami. Sekarang aku akan membukanya. Lihat. Nick, buka mulutmu lebar-lebar. Keripiknya terbang ke arahmu. Akhirnya. Oh, ini enak banget. Hati-hati, ada yang turun. Aduh. Kamu baik-baik saja? Baiklah, tinggalkan dia. Aku akan mulai makan keripik yang lezat untuk saat ini. Wow, Barbara punya nafsu makan yang luar biasa. Hati-hati, perhatikan di mana kamu membuangnya. Apa yang aku lewatkan? Nick, lebih baik kamu di sana aja. Barbara mengebom di sini. Julie, awas. Kalinya aku tidak akan jatuh. Oh, aku kena lagi. Hati-hati dengan runtuhannya. Barbara, hati-hati dengan menaramu. Aha! Itu berhasil. Apa yang terjadi? Julie, kamu beruntung lagi. Hanya satu hal. Tidak seperti Nick. Dia punya sepiring penuh Skittles. Oh, dan Barbara dapat satu set semua warna. Hanya satu dan sangat kecil. Diam, aku punya ide. Julie, aku tidak yakin apa ini akan berhasil. Tapi kamu bisa mencobanya. Oh, wow. Ini keren abis. Itu lebih baik. Wow. Lezatnya. Aku siap untuk makan satu Skittles selamanya. Keren. Nick, gideranmu. Lihat bagaimana aku bisa melakukannya. Wow, kamu penuh kejutan. Tapi kamu perlu berlatih sedikit lagi. Oh tidak, Skittlesku. Tapi aku tahu siapa yang punya lebih banyak. Nick, sepertinya Barbara tidak akan menyukai idemu. Yang penting dia tidak menyadarinya. Lepas tangan. Aduh, ini semua milikku. Tas apa yang harus aku mulai? Ini atau yang ini? Tidak, aku ingin yang ini. Aku tidak bisa memutuskan, ini sangat sulit. Itu dia. Apa itu? Lotre untuk membantuku memilih warna. Ayo kita buka. Kesini. Ini yang dibutuhkan. Hijau. Mari kita mulai. Oke. Enaknya. Aku suka Skittles. Aku akan mencoba semua rasa. Oh, lezatnya. Menarik apa yang ada di sini. Apa itu? Oh, wow. Wow. Ini adalah permen Skittles raksasa. Ini sangat besar dan mungkin sangat lezat. Itu benar, sangat lezat. Oh, dan ada kejutan di sana. Angkat tanganmu, ada cukup untuk semua orang. Twix, ini enak. Oke. Orang-orang tidak sabar untuk mulai tantangan. Aku yang pertama. Kamu bisa lebih hati-hati. Aku punya ide. Hati-hati. Julie, kamu akan memotong semua orang. Sudah siap.
Enaknya, aku bisa makan ini selamanya. Juli, kamu sangat berantakan. Saatnya kamu mandi. Aku berikutnya. Wow, kamu melepas bungkusnya begitu cepat. Ini sangat lezat, tapi ada sesuatu yang salah. Susu hangat adalah yang aku butuhkan. Wow. Ini jadi smoothie yang asli. Kombinasi yang sangat sempurna. Sekarang aku. Kamu punya dinding Twix. Dan sekarang aku akan membangunnya kembali. Di mana bahan bangunanku? Nah, Nutella. Ini yang aku butuhkan. Aku membangun gedung pencakar langit Twix yang sebenarnya. Nih, kamu seharusnya tidak meninggalkan temanmu sendirian dengan Twix. Apa yang terjadi? Tidak. Nih, kamu baik-baik saja. Iya, untung aku pakai helm. Aku ingin banyak makanan, tapi aku cuma punya satu pizza. Sedihnya, aku juga kasihan padamu, tapi untung aku dapat lebih banyak pizza. Lebih banyak? Kamu belum melihat menaraku. Lihat, ada begitu banyak pizza di sini sampai ke langit. Tapi yang paling tidak beruntung, makan duluan. Dan itu adalah Diana. Baiklah, sudah cukup. Ini tidak lucu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan makanan ini. Tapi aku senang. Meskipun aku cuma dapat satu pizza, itu masih enak dan hangat. Lihat, kejunya melar. Cantiknya. Oh, ini luar biasa. Hei, hati-hati. Perhatikan di mana kamu membuang sampah. Apa bedanya? Yang penting rasanya enak. Hei, cukup, berhenti. Baiklah, aku sudah lelah denganmu. Kamu membuang kulitnya padaku. Ambil kerak ini sebagai gantinya. Kalian lucu banget. Dan tidak ada yang menyentuhku. Ngomong-ngomong, ini waktunya aku makan pizza. Oh ya, Diana, kamu benar. Pizzanya luar biasa. Oh, aku punya ide. Aku tahu cara makan senyaman mungkin agar tidak mengotori tanganku. Aku bisa mengulung senya seperti roti pita. Nah, sekarang enak dan nyaman. Itu sangat menggugah selera. Dengar, sekarang aku akan menunjukkan cara makan pizza dengan cepat. Nah, gimana? Keren, kan? Wow, aku tidak menyangka begitu banyak pizza bisa masuk ke mulut satu orang. Tentu saja bisa. Terlebih lagi, kamu bisa makan beberapa pizza berturut-turut. Oh, sepertinya tidak berjalan sesuai rencana. Apa yang harus dilakukan? Baiklah, apa yang kamu khawatirkan? Tapi sekarang semua bisa jadi milik kami. Dan kita bisa menikmatinya. Oh, di mana pizzaku? Apa kalian tidak malu? Beraninya kalian mencuri? Dasar nakal. Jangan teriak-teriak. Kami cuma lapar. Akhirnya saatnya aku untuk makan pizzaku. Aku sudah menunggu lama. Oh ya, ini sangat enak. Menaranya jatuh. Itu dia. Tapi menaranya tidak biasa. Tapi sangat, sangat enak. Oh, sosisnya tertinggal. Satu tiktak? Ya, bahkan itu tidak cukup. Aku punya sekotak. Lihat, apa yang Diana punya? Ya, lihat semua yang aku punya. Ini bukan hanya kotak biasa. Ini adalah tiktak raksasa. Ini keren abis. Tapi Lily bisa makan duluan. Aku tahu, tiktakku beraroma Coca-Cola. Dan aku suka Coca-Cola. Lezat, tapi sangat sedikit. Mary, sekarang giliranmu. Yeay, aku selalu siap untuk makan sesuatu yang lezat. Apa itu tadi? Kenapa parfumnya tidak jatuh? Ayo cepat ke mulutku. Mary kehilangan semua permennya. Oh, tidak ada yang seperti ini. Mereka hanya berbaring di atas meja.
Di sini aku masih bisa memakannya. Lebih tepatnya menyedot pakai sedotan. Aku senang. Diana, hanya kamu yang tersisa. Come on! Hore, akhirnya giliranku untuk makan tiktak. Wow. Lihat, ini banyak banget. Oh, ini enak banget. Oh ya, pasti itu enak. Mungkin kamu bisa berbagi dengan kami. Kamu punya banyak. Berbagi? Apalagi ini? Ini sangat lezat sampai aku bisa makan semuanya dengan senang hati. Astaga, itu dia. Aku punya ide bagaimana mencuri satu kotak dari Diana. Jika aku mengulurkan tangan seperti ini, dia pasti tidak akan menyadarinya. Mary, ulurkan tanganmu. Sekarang dia akan makan tiktak. Hei, dari mana kalian dapat seperti itu? Itu permenku. Baiklah, terserah. Persiaplah untuk serangan senjata permen. Ambil ini. Please. Cukup, berhenti. Tolong hentikan. Kalian akan tahu cara mencuri permenku. Itu benar. Dia membarbarir kita dengan permen. Dan ini adalah peluru yang sangat enak. Aku bisa menangkap mereka di mulut dan memakannya. Oh, itu ide brilian. Ya, ambil ini. Oh, sepertinya aku kehabisan amunisi. Dan aku tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Tapi kami yang makan. Makasih banyak. Wow, kenapa aku butuh begitu banyak bawang putih? Aku setuju, aku juga tidak butuh ini. Nasib buruk untuk kalian. Dan aku cuma dapat satu potong bawang putih. Tapi kamu makan duluan. Baiklah, aku akan menanganinya secepat mungkin. Sekarang aku akan mengupas kulitnya. Jika tidak, itu sama sekali tidak enak dimakan. Wow, itu cara keren untuk mengupasnya. Apa yang kamu pikirkan? Sekarang saatnya makan. Oh, tidak. Aku tidak mau makan omong kosong ini. Kamu seharusnya melihat wajah keriputmu. Apa kamu tahu apa yang bisa membantumu? Ini, alat bawang putih. Dengan bantuannya, makan bawang putih akan sedikit lebih mudah. Ayo, Lily, buka mulutmu. Aku akan membantumu dan memeras bawang putih di sana. Tidak, terima kasih. Aku akan berhasil. Ayo, buka mulutmu. Jangan buka sendiri. Aku akan membantumu. Jadi gimana? Apa kamu suka bawang putih? Oh, tidak. Ini mengerikan. Aku tidak pernah mencoba sesuatu yang lebih buruk dalam hidupku. Oh, maaf. Oh, bau banget. Sekarang kita harus mengendus kotoran ini. Lily, agar nafasmu tidak bau, ambil permen karet ini. Oh, makasih. Aku tidak akan menolak permen karet. Oh, berhasil. Aku tidak mau makan bawang putih lagi. Kamu beruntung udah makan bawang putih. Dan aku baru mau mulai. Tapi kenapa memakannya? Ini sangat tampan. Aku akan lebih keren jika mengalungkannya di leher. Dan memakainya sebagai hiasan. Tidak, menurut aturan, kamu harus memakannya. Jadi selamat makan. Aku berharap ide itu akan berhasil. Kalian sangat kejam. Tapi aku tidak akan menggigit bawang putih seperti ini. Aku punya ide yang lebih baik. Untuk mengupas bawang putih dengan cepat, aku harus membuangnya ke dalam gelas dan mengocoknya dengan baik. Jadi semua gumpalan akan tetap ada di sana dan kepala bawang putih itu bisa dimakan dengan aman. Wow. Nah, lihat itu. Sekarang mari kita coba. Come on! Ya, Lily, aku setuju. Bawang putihnya sangat tidak enak. Aku seperti makan tempat sampah. Iya, dan baunya menyebar ke seluruh ruangan. Tapi tidak apa-apa, aku tahu bagaimana menghilangkan baunya. Penyegar ruangan akan membantu kita. Tidak ada yang akan membantumu sampai bau itu hilang sendiri dari mulutku. Astaga. Dan sekarang apa yang bisa kita lakukan? Oh, itu dia. Jika nafasmu bau, semprotkan dengan pengharum ruangan. Nah, ambil ini. Oh, sepertinya aerosolnya habis. Nah, baunya juga hilang. Benar, baunya juga udah hilang. Walaupun rasanya juga tidak enak. Diana, sekarang giliranmu makan bawang putih. Oh, aku mohon, boleh aku tidak usah makan segunung bawang ini? Kamu harus. Ayo makan, kami percaya padamu. Semoga aku tidak sakit. Nah, aku harus sabar. Aku gadis yang kuat. Aku bisa bertahan dengan bawang putih.
Ini mengerikan. Aku tidak bisa makan ini. Wow, dia memakannya dengan kulitnya sekaligus. Ada sedikit yang tersisa. Aku harus berurusan dengan itu. Hati-hati, jangan buang sampah. Dia terbang ke tempat ke Mary dan aku. Aku tidak peduli sekarang. Yang aku pedulikan adalah bau mulutku. Oh ya, itu mengerikan. Tapi aku tahu apa yang bisa membantu kita. Jika kita memotong sumber bau busuk ini, kita akan membuangnya ke dalam ruangan. Aku tidak bisa bernafas. Tolong, selamatkan aku. Semoga dia baik-baik saja. Oh, tentu saja dia masih hidup. Dia hanya pingsan karena bau busuk. Semua baik-baik saja denganku. Aku hidup. Maaf, Diana, tapi itu harus dilakukan. Itu dia saatnya tantangan. Oh, aku akan jadi yang pertama untuk mulai. Wow, keren. Ada banyak es krim yang berbeda. Seseorang cuma bisa bermimpi tentang itu. Kate, sekarang giliranmu. Aduh, dia membuat kepalaku berputar. Apa yang jatuh di luar sana? Oh, tidak. Kenapa aku dapat hukuman ini? Cabainya pasti pedas. Aku bahkan tidak bisa merasakan kuenya. Oh, ini sangat menyeramkan. Ya, kuemu terlihat berbahaya. Tapi es krim ini bikin kue lebih cantik. Karena cerah, indah, dan sangat lezat. Oh, aku tahu cara bikin kue jadi lebih indah. Sekarang kita buat kue patska di bagian yang paling atas. Oh, es krimku ada di ember juga. Nah, sekarang ini akan membuat kuenya lebih tinggi. Nah, kita tambahkan bola-bola es krim. Wow, itu tinggi banget. Ha, kamu tidak tahu betapa lezatnya itu. Sekarang aku akan coba sepotong dan menjelaskan semuanya dengan rinci. Oke, saatnya mulai. Wow, luar biasa. Seperti yang aku kira, ini sangat lezat. Kate, mungkin kamu mau nyobain? Ya, tentu saja aku mau. Hah, nggak jadi. Tapi kamu tidak akan mendapatkannya. Kamu butuh makan untuk kuemu itu. Ayo cepat. Semoga aku tidak menyalakan api setelah beberapa gigitan. Semoga aku beruntung. Ah, mulutku terbakar. Ini mengerikan. Aku tidak mau makan kue itu lagi. Ini sangat menyiksa. Oh, kalau gitu kamu harus pakai roda hukuman. Mari kita lihat apa itu. Hah, Tabasco. Inilah yang harus kamu terima. Ambil ini. Ah, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Warnanya berubah dari biru jadi merah. Ini mimpi buruk. Aku beneran terbakar. Jika ada kebakaran di sini, itu karena ulahmu. Aduh, pedasnya. Aku bahkan tidak bisa merasakan mulutku. Haha, ada uap keluar dari telingamu. Oh, sepertinya aku akan terbang. Hei, mau kemana kamu? Siapa yang harus makan kuenya sekarang? Oh, kali ini kita harus memutar rodanya sendiri. Aku akan melakukannya dengan mata tertutup. Dan, ayo kita mulai. Apakah itu? Mayones dan acar? Aku tidak berencana bikin salad. Tapi kamu harus. Aku pasti beruntung. Semoga aku dapat makanan yang enak. Oh, ini tidak adil. Harus diputar ulang. Hah, semuanya adil. Jika kamu curang, kamu harus dapat roda hukuman. Nah, mana hadiah coklatku? Oh, aku suka Nutella dan Bueno. Dan aku harus bikin burger berkalori paling tinggi yang pernah aku lihat. Mayones ini sangat jahat. Ini semua terbuat dari lemak. Oh ya, Nutellanya luar biasa. Aku akan memakannya sepanjang waktu. Gimana cara mengeluarkan mayones ini? Dia sangat tebal. Ini membuktikan bahwa ini bikin gemuk. Awesome. Oh, aku punya ide. Nutella ini juga kental, jadi akan bekerja seperti membuat dempul. Hanya perlu melumuri kue dengan pasta coklat. Lihatlah, ini mungkin akan jadi dempul paling enak yang pernah ada dalam hidupku. Nah, sekarang kita harus meratakannya. Taruh pasta di atas kue dengan roller. Jadi rasanya akan merata. Oh, aku mau nyobain juga. Sekarang aku kena... Oh,
Aku kena coklat di seluruh wajahku. Oh, tapi itu enak. Setidaknya aku akan mencoba sesuatu yang lezat. Oh, mayonesnya tetap gak mau keluar. Ayolah, cepat. Oh, akhirnya. Tapi itu terlihat menjijikan. Ada yang salah dengan kueku. Mungkin itu tidak cukup. Harus dicek ulang. Sementara itu, aku akan pinjam roller dan mengoleskan mayones ke seluruh kuenya. Hah, aku tahu itu tidak benar. Aku harus bikin lapisan di atas lebih sempit. Oh, apa itu? Dari mana mayones ini berasal? Kate, aku tahu apa yang harus aku lakukan dengan ini. Kamu merusak segalanya. Aduh, kenapa kamu meletakkan toples di tanganku? Kamu akan tahu akibat gangguin aku. Tolong, bantu aku mohon. Hah, aku tidak punya waktu. Aku harus makan coklat ini dan mengaturnya di atas kue. Ngomong-ngomong, ini pekerjaan yang luar biasa. Ya, ternyata sempurna. Tapi gimana aku bisa makan mentimun? Ini lebih sulit, apalagi saat tanganku diikat seperti ini. Lihat kue apa yang aku buat. Ini sangat coklat dan besar. Aku mau itu juga. Boleh aku nyobain dikit? Hah, tentu saja tidak. Kamu bisa makan milikku sendiri. Aku mau nyobain kue yang lezat ini. Oh, ini enak banget. Rasanya luar biasa. Oh, aku pengen banget. Semoga aku bisa makan ini. Iu, mengerikan. Rasanya sangat menjijikan. Hah, kamu harus lihat wajahmu. Oke, apa yang akan terjadi padaku kali ini? Wow, permen kapas. Bagus sekali. Semoga aku dapat sesuatu yang enak juga. Come on! Nah, apa ini? Cuma lilin kecil? Lilin itu yang harus kamu makan. Aku akan melihat ini dan banyak tertawa. Come on! Hah, mari kita coba sedikit. Kapas ini sangat lembut seperti awan. Lihat, sekarang aku punya kumis yang lucu. Ya, itu sangat cocok untukmu. Lihat ini. Ya, permen ini asik banget. Ya, aku setuju. Tapi aku juga mau nyobain permen kapas. Aku harap kamu tidak keberatan. Dia beneran enak. Hah, lezat? Beraninya kamu. Kembalikan padaku sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Sini. Aku akan menghias kueku sekarang. Setiap permen kapas sangat penting untukku. Dan kamu juga bisa bikin sosok yang cantik dari kapas. Lihat ini. Aku bisa bikin kelinci. Bahkan juga ada bebek. Mereka terlihat sangat keren di kueku yang enak dan besar. Nah, sekarang saatnya mencoba keajaiban ini. Lezat. Seperti yang aku harapkan. Dengan kue, lilin ini terlihat sangat cantik. Tapi gimana cara makannya? Mereka akan meledak. Oh, lihat. Itu terlihat sangat keren. Kamu harus mengakuinya. Ya, aku setuju. Kue itu ternyata luar biasa. Oh, tidak. Apa yang terjadi? Semuanya akan hancur. Oh, air dari mana ini? Matikan alurnya sekarang juga, cepat. Ya, sepertinya sudah terlambat. Ini semua karena ulahmu. Oh, lihat. Kueku jadi hancur. Tapi aku harus nyobain. Oh, untung rasanya masih enak. Aku juga mau nyobain, ah. Ya, tentu saja lilinnya terasa aneh. Tapi kuenya tetap keren. Aku senang. Apa yang kamu mau, cucuku? Aku mau es krim. Aku tahu resep ini. Itu es krim goreng. Dan untuk dapat es krim dengan kekentalan yang diinginkan, harus dicincang dengan halus. Ah, itu mudah. Nenek, kamu dan aku bisa melakukan hal yang sama. Kita harus menghancurkannya lebih mudah dari ini. Oh, awasi pisaumu, Nona Muda, dan jangan menyebarkan makanan di sekitar dapur. Oke. Ya, itulah yang terjadi saat amatir mengambil pekerjaan di dapur. Oh, itu tidak baik. Aku akan mengikuti resep aslinya. Kita harus menuangkan susu dengan krim di permukaan yang rata. Lalu kita potong buah apa saja
dan aku punya stroberi. Tambahkan ke dasar susu. Sekarang kita bisa menghancurkannya sampai lembut. Saat semua sudah mengeras, kita bisa menggulungnya dan memutar seperti ini. Ya, aku juga bisa melakukannya. Potong dan putar, tidak ada yang susah. Sekarang aku akan menaruhnya di gelas dan menghiasnya. Aku akan menambahkan krim kocok. Kelihatannya pucat. Hiasi dengan permen pelangi Skittles. Tambahkan gula. Oh, cantik, dan juga biskuit Oreo. Sekarang nenek juga akan memotong es krim dan beberapa bagian. Lalu kita sirami mereka dengan saus stroberi. Nenek, kamu telah melakukannya. Dan aku perlu sausnya. Aku akan menaruh beberapa permen gummy lagi. Dan akan menambahkan berry juga. Stroberi dan juga blueberry. Hiasi dengan taburan manis untuk sentuhan akhir. Ini sempurna. Sungguh presentasi yang mengerikan. Sini, Jen, lihat. Dan pelajari. Hiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon berpadu serasi dengan manisnya es krim. Lihat, rasa asam ini akan sempurna di sana. Kamu bisa membuat dekorasi yang tidak biasa dari kulit lemon juga. Yes. Tambahkan sedikit es agar es krimnya bertahan lebih lama. Wow. Dan untuk penyajian, seperti di restoran terbaik, aku akan pakai es kering. Aku akan menambahkan sedikit asap dan meletakkannya di bawah tutup. Voila! Wow, karya koki itu sangat cantik. Presentasi yang luar biasa. Ya, es krim nenek sepertinya tidak terlalu mengesankan. Ada banyak bahan dalam satu cangkir dari kakak. Tapi mari kita lihat es krim mana yang paling disukai oleh Gloria. Aku mau yang ini. Wow, ini stroberi dan es krim. Sangat lezat. Oh, kabut apa ini? Wow, itulah yang aku inginkan. Ada banyak asam. Oh, ini asam. Yang ini terlihat aneh. Rasanya juga tidak enak. Aku pilih yang itu. Hore, itu milikku. Aku tahu kamu akan menyukainya. Nenek, Gloria minta makan. Aku mau permen lollipop. Ini dia beraneka warna di atas tongkat. Oh, aku tahu anak muda. Nenek bisa membuat ini sepanjang waktu. Kamu harus merebut karamel. Untuk melakukan ini, ambil gula, tambahkan ke air, dan sekarang kamu bisa mengaduk sepanjang waktu. Kamu juga tahu resepnya, Emma. Dasar meniru, mereka selalu bertengkar. Jadi seperti tidak ada yang rumit. Gula dan air, taruh dalam satu panci, lalu kita bisa mengaduknya dengan rata. Oh. Kamu harus memeriksa suhu karamel sebelum dituangkan ke dalam cetakan. Kalau tidak, itu bisa retak. Nah, sempurna. Sekarang kamu bisa mendistribusikannya ke dalam cetakan. Dan tambahkan warna pelangi seperti yang diminta Gloria. Oh ya, nenek perhatikan dan pelajari. Tepat. Gloria menginginkan permen lollipop warna-warni. Aha, aku punya warna alami di sini. Nenek, kamu sangat kuat. Nenek masih tidak bisa melakukannya. Di sini, sekarang kamu bisa menuangkannya ke dalam cetakan. Sekarang kita memasukkan tongkat sebelum dia mengeras. Nah, karamelnya sudah beku. Sekarang aku bisa mengumpulkan permennya. Wow, ternyata itu bagus juga. Aku akan menggelintir karamel jadi satu bundar tipis. Dan sekarang aku akan menggelintirnya jadi permen lollipop yang besar. Oh, astaga. Oh, sangat indah. Oh ya, itu terlihat indah. Astaga, ada yang gosong. Itu karamelku. Ya, itu adalah kesalahan. Oh, cucuku, kamu sangat berantakan. Apa yang harus aku lakukan? Ya, aku juga bisa memahat. Adikku punya toples plastisin warna-warni. Aku akan membuat sosis seperti itu. Dan memelintarnya menjadi tourniquet yang tipis. Seperti yang dilakukan Emma. Aku juga akan membuat permen lollipop pelangi. Nah, itu tidak bisa dimakan. Tapi sangat cantik. Ternyata bagus juga.
semuanya sudah siap. Apa yang akan kamu pilih, Gloria? Lollipop nenek? Keajaiban plastisin dari kakak? Atau permen dari Koki? Aku mau yang ini. Ini terlihat normal. Rasanya aneh. Aku akan coba yang ini. Baunya seperti plastisin. Aku akan mencoba. Iya, ini plastisin. Siapa yang merusak plastisinku jadi bahan ini? Oh, indahnya. Oh, sangat manis dan cantik. Aku memilihnya. Ini yang terbaik. Hore, itulah yang aku masak. Dan sekarang aku ingin makan keripik. Ya, itu adalah makanan yang mudah dibuat. Kakak Jen, Koki, dan Nenek mulai bekerja dengan antusias. Seperti ini. Sekarang aku akan memotong kentang jadi lingkaran tipis. Hei, aku sudah punya hal seperti itu. Dan apa yang harus aku potong? Kita harus menemukan sesuatu yang cocok. Apa ya? Ah, itu dia. Potongan rambutku. Oh, itu mimpi buruk. Apa itu? Lihat saja betapa indahnya irisan yang kamu dapatkan. Tidak, Jen. Aku akan dapat keripik yang cantik. Lihat apa yang aku buat untuk diriku sendiri. Dengan ini, kamu bisa memotong kentang jadi spiral. Pakai tongkat, dan itulah yang keluar dari sana. Ya, ternyata bagus juga. Tapi nenek lebih ahli dengan cara kuno. Goreng kentang dalam wajan. Dia meminta keripik, bukan kentang goreng. Dan aku akan memasak spiral di penggorengan. Digoreng, aku akan melakukannya juga. Akhirnya semua siap. Sekarang tinggal menyajikannya dengan indah, dengan cabai dan juga garam. Nenek melakukannya juga. Dan kentangku juga hampir siap. Aku akan menambahkannya dengan saus tomat. Yang aku butuhkan hanyalah garam. Ini cucuku, makanlah. Keripik nenek aromanya enak sekali. Keripik kakak terlihat bagus juga. Tapi keripik dari Koki itu cantik sekali. Dari mana aku harus mulai? Apa ini? Ada banyak saus tomat. Jet pasti sudah masak. Dia suka banget saus tomat. Tidak apa-apa. Aku bisa makan. Dan apa ini? Kentang goreng? Sama sekali bukan yang kuinginkan. Wow, yang ini luar biasa. Rasanya juga enak banget. Aku mau makan lagi. Aku pilih yang ini. Yeay, aku menang. Punya tantangan baru. Teman-teman, kalian telah berhasil mengikuti tantangan makan makanan dengan warna yang sama selama 24 jam. Ayo kita mulai. Kita telah memberikan permen yang sesuai dengan warna. Wow, Snickers raksasa ini akan masuk ke dalam mulutku. Dan ini terlalu besar. Mungkin perlu digigit di sini. Tidak mungkin. Kita akan ukur dengan meteran. Ya, ini terlalu besar. Dan mulutku seukuran ini. Kita harus memikirkan sesuatu. Kita akan berpikiran seperti samurai. Aku hanya perlu satu tugas, yaitu untuk memotong Snickers. Selesai. Ini keren. Baiklah, sekarang kita kembali ke diriku. Ini lebih baik. Wow, betul. Ini lezat sekali. Dan ini punyaku. Dan ini juga, dan ini juga. Aku sudah selesai. Nancy, sekarang punyamu. Ini sangat mudah. Aku punya beberapa takis biru. Aku akan makan yang enak. Ini cukup enak. Tapi mereka begitu baik. Aku mau lagi. Enak. Aku mau dan tidak bisa berhenti. Ini pedas. Terlalu pedas. Teman-teman, aku minta maaf tapi aku tidak bisa menahan. Oh tidak, Nancy, hentikan. Baunya seperti terbakar. Aku menyelamatkanmu. Oh tidak, aku terbakar. Baiklah, aku akan menyelamatkanmu. Untung sebentar, untung saja. Oh tidak, Nancy masih juga terbakar. Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Aku punya seember air di bawah kursiku. Ada banyak air, seharusnya cukup untuknya. Oh iya, akhirnya. Itu mengerikan.
takis ternyata bukan hal yang tidak berbahaya. Tapi sekarang aku basah. Aku harus menyingkirkan ini. Wah, itu dia. Thank you. Terima kasih, teman-teman. Jill, sekarang giliranmu. Ya, aku masih memiliki permen karet merah mudaku. Kuba-buba yang besar. Ups, ini masih jauh. Oke, kita harus melakukannya segera. Betul, ini sangat lezat. Aku bisa makan semuanya. Wow, Jill bagaimana bisa masuk seperti itu? Aku hanya menyukai permen karet, jadi permen karet dalam jumlah besar tidak terbatas untuk dimakan. Apa kalian siap melihat gelembung terbesar dalam hidup kalian? Oh tidak, Jill. Hentikanlah, itu terlalu besar. Oh, teman-teman, maaf. Aku tidak bermaksud untuk seperti ini. Aku harus membersihkan sisa permen karetku. Oh, ada apa dengan hidungku? Apa dia berwarna merah muda? Lihatlah, teman-teman, kalian hitam dan biru. Ternyata itu adalah efek samping dari makan makanan sama. Ayo lanjutkan lagi. Sudah siap dengan makanan baru? Ada di depan mata kalian. Martin punya burger hitam luar biasa, Nancy punya es krim biru besar, dan Jill punya donat merah muda. Semua terlihat lezat. Ayo, siapa yang akan mulai? Jill, silakan. Aku akan membuat makanan cepat saji lezat ini. Pisau dan garpu siap. Dan sekarang kita makan. Oh ya, teman-teman percayalah ini benar-benar lezat. Aku sangat senang untuk semuanya itu. Dan dia sudah selesai. Aku sudah menghabiskan donatku. Kalian bisa mulai makan. Nancy, bolehkah aku? Yeah, terima kasih. Aku sudah sangat lapar. Aku bisa makan dia dengan segera. Aku akan selesai dengan waktu cepat. Tapi sebelumnya, kita harus memakai sarung tangan. Oh, Jill. Maafkan aku tidak bermaksud. Baiklah. Sudah selesai. Bagaimana ini memakannya? Ini benar-benar besar. Oh, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Bagaimana dengan kopi? Tidak. Tapi ini membantu memotong sepotong menjadi lebih kecil burger besar ini. Sekarang kita coba. Wow, betul. Ini juga enak dan juga mudah untuk dimakan. Nice. Sekarang aku akan membuat burger kecilku. Keren. Dan ini sudah selesai. Oh, sepertinya yang tersisa di wajahku. Selesai, aku kenyang. Nancy, kau bisa menghabiskan dengan es krimmu. Mungkin lebih baik memakannya dengan sendok. Meskipun sendok ini agak sedikit dibandingkan es krim yang besar. Ayo kita cari yang lebih besar. Oh, yang ini sempurna. Seperti ini. Oh, aku bisa mengendalikannya. Oh, ini terlalu berat. Oh, tidak. Sekarang aku menumpahkan semua es krimku. Ini enak. Oh, terima kasih, Martin. Ma Martin, telingamu menjadi hitam. Dan telingamu warna biru. Jill, punya kamu juga merah muda. Astaga, ini keren. Kalian ingin trik? Punya jari? Tidak ada jari. Bagaimana menurut kalian? Oh, tidak. Aku punya jari lagi. Di mana jarinya? Wow, kita punya makanan baru dengan warna yang sama. Aku mendapatkan roti gulung saus. Dan aku mendapatkan kue mangkuk berwarna hitam. Dan aku punya markah merah muda. Keren sekali. Ya. Oh, tidak. Ini sangat berat. Oh, terima kasih. Sekarang kita coba untuk makannya. Tapi bagaimana untuk menggigitnya? Oh, baiklah. Kita akan mentransformasi ajaib dari Jill menjadi Jill Karate Kid. Aku akan melakukan demonstrasi bela diri. Kia! Selesai. Terima kasih, teman-teman. Dan sekarang kalian bisa mencicipi makaron merah muda dengan sempurna. Ini benar-benar lezat. Wow, Jill tidak tahu kalau kau menyukai makanan manis. Aku harus menyampaikan semua kekuatan ini dalam diriku. Aku akan tunjukkan pukulan andalanku. Dan kue makaron terbelah menjadi 4 bagian. Ini lebih nyaman untuk aku makan semuanya. Dan ini sudah selesai. Dan kembali ke Jill yang sebelumnya. Martin, kau boleh makan. Bagus, aku juga sudah kelaparan. Mari kita mulai dengan krimnya. Bagaimana?
Enak sekali. Ini benar-benar enak. Gadis-gadis sedang merencanakan sesuatu. Apa yang terjadi setelah ketiga? Oh, Martin, kamu terlihat seperti dalam masalah. Apakah wajahmu sudah hitam atau krim itu? Ini sama sekali tidak lucu. Aku berantakan dan cupcake-nya hancur. Krim di atasnya masih sangat enak. Nice. Aku tidak akan membaginya dengan kalian. Okay. Sementara aku milih-milih rantingnya. No. Oh, ini sangat sulit. Bagaimana dengan ini? No. Tidak. Oh. Ayo kita coba lagi. Baiklah, aku akan mencobanya dengan caraku sendiri. Sekarang. Oh, tidak. Dia jatuh. Oh, aku bisa melakukannya tanpa sumpit. Yang terbaik adalah makan dengan tanganmu. Iya, ini enak sekali. Benar-benar enak. Martin, kau mendapatkan krim di sini. Oh, terima kasih. Oh, Mama. Halo, bagaimana kalian menyukai mataku yang baru? Apa kau suka? Ini adalah jelly beans terakhirku. Dan ini sekarang untuk tubuhku. Wow, ini berubah menjadi biru. Martin milikku hitam. Dan jelly warna merah muda. Keren. Wow, kalian hampir sepenuhnya berwarna. Jill mendapat pizza warna merah muda, Martin mendapatkan mie warna hitam, dan Nancy pancake yang lucu. Ayo kita coba semuanya. Aroma pancake-nya sangat enak. Aku ingin coba paling atas dengan blueberry. Wah, ini benar-benar enak. Apa kalian juga mau? Baiklah. Jill, kau mengerti? Martin? Martin tidak mendapatkannya. Sekarang aku akan makan. Enak sekali. Permainannya sudah selesai. Aku ingin mencoba pancake segera. Lihatlah, aku bisa melakukannya. Senyumku semuanya. Bagaimana? Dan ini yang terakhir. Oh, Martin mendapatkan yang pertama. Aku akan membuat wajah yang lucu. Bagaimana dengan itu? Tidak perlu melempar pancake. Makan aku, Martin. Kenapa kamu tertawa? Baiklah, aku akan mulai makan mie hitamku. Ayo kita coba. Ini enak sekali. Aku sangat lapar dan siap memakannya sekaligus. Seperti ini. Ini lebih baik. Mie terlezat yang pernah aku makan seumur hidupku. Wow, benar. Dia bisa masukkan semua ke dalam dirinya. Ini mudah sekali. Oke, aku sudah selesai. Jadi Jill bisa melanjutkannya. Oke. Kita harus membuat sesuatu yang menarik. Oh, aku punya ide. Aku akan memotong pizza membuat lingkaran ular. Tidak ada yang pernah makan pizza seperti itu sebelumnya. Ini akan menjadi ciri khasku sendiri. Mari kita coba. Teman-teman, ternyata ini enak. Ternyata pizza marshmallow lebih enak dari pepperoni. Tanganku hampir menjadi warna merah muda. Wow, ini benar-benar keren. Wow, indah sekali. Martin, kita juga. Teman-teman, ada makanan baru yang lezat menanti kalian. Jill punya sebungkus besar stroberi poka, dan Martin punya sebotol cola. Dan Nancy punya marshmallow, pria. Mereka terlihat sangat keren. Nancy, kau duluan? Selai ini sangat enak. Lezat dan juga asam. Aku akan makan lebih banyak. Dan yang terakhir, rasa asamnya menyegarkan. Dan yang terakhir. Woi, asam tapi enak, keren. Jill, kau bisa teruskan. Baiklah, aku coba stick poka manisku dan strawberry. Favoritku. Lezat, sulit untuk berhenti memakannya. Ada baiknya menambahkan sedikit sirup strawberry. Kamu tidak akan pernah salah untuk makan strawberry lebih banyak. Seperti ini. Lezat sekali. Aku sudah selesai. Dan Martin, kau satu-satunya yang tersisa. Yeay, akhirnya aku bisa minum sebotol cola ini dengan cepat. Kamu akan menyadarinya. Ini menjadi permen cair. Keren. Ini sangat-sangat manis. Jill, bisa kita mengerjai Martin? Baiklah, tekan botolnya dengan keras. Bagaimana? Anak-anak sudah cukup. Aku sudah kenyang. Oh, itu sulit.
Oh, ini benar-benar sulit. Kau menjadi hitam semua. Wow, kamu juga menjadi pink. Nancy, kau juga. Oh, kemana dia pergi? Jill, kamu kemana? Halo, Nancy. Hai, itu dia Jill. Dan juga Martin sudah di sini. Bagaimana, apakah kalian menyukainya? Aku punya obat anti warna yang tepat di dalam lemari obatku. Sekarang kita minum supaya dia hilang. Apa yang terjadi? Wow, kita sudah kembali normal. Akhirnya, aku menyukai warna merah muda sebagai warna pada makanan. Hooray!